Tentang akal dan nafsu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada akal. Katanya gini, "Wahai akal, siapa aku dan siapa kamu?" katanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu akal dengan tegas menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu," kata akal. Nah, satu lagi ditanyalah si nafsu. "Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku?" kata Allah. "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku," kata nafsu gitu. Wah, belum jera juga dia. Dimasukkan lagi ke penjara. Dipenjarakan sama Allah. Selama 100 tahun lagi. Nanti ditanya lagi. Nah, udah 100 tahun? Ditanya lagi sekali lagi. 100 tahun lagi ditanya lagi. Diulang lagi kayak gitu. "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku," katanya. Nah, kali ini si nafsu di penjara tapi tidak dikasih makan sama sekali. Jadi dia kelaparan selama 100 tahun. Baru setelah itu udah dibebaskan, ditanya lagi sama Allah. Baru jera dia. "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu," kata nafsu. Jadi dengan laparnya kita atau dengan laparnya orang itu ternyata bisa membuat menjadi luluh, menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar dia gitu. Makanya ada puasa ini ada maknanya, ya kan? Kalau di alam baka itu 100 tahun di alam manusia itu gak ada apa-apanya gitu deh. Jadi kalau menurut kakak sama adik, makna puasa ini apa? Puasa menahan nafsu. Kalau menurut adik apa makna puasa itu deh? Menahan nafsu makan, menahan lapar. Sama tuh sama kakak. Yang lain apa kalau intinya kita puasa itu supaya apa sih gitu? Ada yang tahu nggak? Menahan amarah. Menahan amarah. Terus? Menahan emosi. Meningkatkan iman dan takwa, memperbanyak amalan, memperbanyak ibadah, memperbanyak baca Al-Qur'an. Untuk membuat kita diet. Buat kurus gitu. Ya. Kayak Kak Rara itu, Bun. Kenapa Kak Rara? Gemuk kali deh. Kayak Gajah Bangkak, Bun. Makanya olahraga biar nggak tambah gendut tuh. Langsing, ayo sayang, langsing Bun. Ini udah jam berapa, Bun? Laper adik lagi.